Baik, kita mulai ya Bang Randy ya. Baik, semuanya kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Dan juga bersama Bapak Ibu Pengurus Panti Asuhan Amanah, yang mungkin di antara kita sudah sangat lama ya tidak berkunjung ke sini. Ada yang lebih dari 5 tahun, mungkin lebih dari 10 tahun. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, pada hari ini itu yang hadir sebenarnya banyak ya, mungkin masih dalam perjalanan. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari luar Pekanbaru juga, dari Pasir Pengarayan, dari Kampar Kiri, dari mana lagi? Kampar Kanan. Ya, kalau ada kiri ada kanan ya. Ya, jadi insya Allah mereka akan segera bergabung bersama kita. Berasa tua dong Bang Dedy, nanti pulang. Iya baik, ya benar ya, ini bernostalgia kita semuanya di sini. Baik adik-adik semuanya dan bapak ibu yang dirahmati Allah, kita buka kembali kegiatan kita ini dengan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh kakak alumni Panti Asuhan Amanah juga dulunya. Kakak kita ini kalau setiap ada acara di aula pasti dia yang ngaji. Nah, sekarang kita mau dengarkan kembali kakak kita membacakan ayat suci Al-Qur'an kepada kakak Rohimah. Jauh loh ya datangnya dari Pasir Pengarayan, berangkat tadi pagi jam 9 baru sampai ke sini jam 4 sore. Insyaallah. Luar biasa perjuangannya. Kepada kakak Rohimah kami persilakan.
Ya Allah. Adik-adik semua, tahu gak sih makanya dulu pemilik audiens ini, pemilik ini. Ini adalah milikku dulu, tahu gak? Karena MC terkenal dulu di sini. Ya Allah. Jadi rindu. Gak ada yang kenal kan? Gak ada. Ya Allah, menyedihkan. Kayani itu dulu kalau ada acara di aula ini dia MC-nya, selalu Kayani MC-nya, dan Kak Ima tadi itu yang ngajinya. Insya Allah ya, luar biasa. Oh iya, ada yang bisa ngaji kayak Kak Ima tadi nggak bagusnya? Nggak ada? Ada. Iya, semoga banyak ya generasi seperti Kak Ima, Kayani yang berani tampil di depan dan bisa berbicara main-main ya Pak Andi ya. Ya, selanjutnya kita mau ngapain lagi Pak Andi? Sebelum kita panggil Ustaz, kita tausiah Kak. Oh, Kakak, unik-unik yang Kakak hadir hari ini apa gitu? Apakah rasa rindu Kakak terlepas atau gimana? Udah bertahun kita enggak ketemu kayak gini. Kakak sih enggak rindu, kayaknya orang ini yang rindu. Kepedean ya. Ada yang rindu enggak? Rindu dimarahinnya? Kalau telah mandi ya? Kakaknya rindu gak pergi ke Ramayana pakai oblet beli baju lebaran? Oh, sekarang oblet masih ada gak Kak? Entah lah ya. Masih. Sekarang masih pakai oblet? Pernah lagi, berarti gak merasakan penderitaan ini. Kan udah punya mobil. Oh iya, kita kan dulu punya mobil juga. Ada ya? Ada ya. Ya baik, selanjutnya kita dengarkan Sambutan dari Ketua Panti Asuhan Amanah yang sore hari ini karena Ibu Annya berhalangan hadir akan diwakili oleh Abang kita, Bang. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama menghormati Ustaz Ihwan Suryono. Betul saya? Haji. Haji Ustaz Haji Ihwan Suryono, yang kami hormati Bu Hajah Jenar Cami, Bu Nan, orang tua kita, kemudian Bapak Ibu Pengasuh, para alumni kami banggakan. Sama kalian, kakak kami dari hari ini kalian dibentak, mungkin dicubit dan sebagainya, dimarahi, tapi satu saat itulah yang buat kalian terkenang. Dan saya juga dapat cerita bahwa alumni sekarang yang dikenangnya adalah marahnya almarhumah Usaribat ya. Beliau marah dulu, dicubit, bagaimanakan, tapi mereka berhasil. Hari ini saya juga bangga, ada yang nyumbang 10 juta, ada yang nyumbang 1 juta untuk acara ini, bayangkan ya. Ada sudah jadi pegawai negeri, ada yang punya usaha. Kalian juga seperti itu ke depannya ya. Jangan minder, jangan merasa saya dapat dan saya berhasil, tidak ya. Saya sangat bangga sekali, sedih bercampur bahagia dengan perjuangan abang-abang kalian, kakak-kakak kalian. Bahkan Kak Yani ya, yang juga dulu cerewet, Kak Wati juga cerewet, yang demi kebaikan. Kakak masih tentunya tahu lah ya Bunda Nan, karena memang dari awal Bunda Nan itu udah mengurus di panti. Kemudian di sebelah Bunda Nan ini ada Bu Ani, Bang Andi, kenal nggak? Bu Ani enggak. Oh nggak kenal ya. Nah Bu Ani juga mungkin abang-abang, kakak-kakak senior kenal sama Bu Ani. Terus yang baru datang Bu Mun ya? Iya Bu Mun yang matanya sipit. Masya Allah, alhamdulillah ya mereka ada bisa hadir pada sore hari ini. Baik, selanjutnya kita mau ngapain lagi barangnya? Sebelumnya kita mau kasih jatuh ya, tapi sebelum itu untuk adik-adik yang dibilang malu tadi, jangan malu jadi anak panti. Karena kami semua sebagai alumni kami dari akhir dari sini juga kan. Iya. Jadi jangan pernah malu. Panti sedikit Kak. Timur barat segala arah, memandang laut sejauh mata. Jangan mundur dan jangan menyerah sebelum tercapai cita-cita. Masyaallah. Semangat ya. Iya, baik, selanjutnya
kita dengarkan nasihat-nasihat dari Ustaz kita yang telah hadir. Sekalian nanti menutup dengan doa, ya Ustaz. Mungkin sekitar 20 menit. Iya, sekitar 20 menit lah ya Ustaz ya. Bagi konsumsi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita puji Allah sore ini kita masih hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti selesai tarawih tidak ada yang mati. Amin. Selawat dan salam kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Pengurus-pengurus yang telah habis masa kepengurusannya di dalam panti, iya kan? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, adik, tinggal di panti ini sering ketukar. Sering ketukar. Aku Ustaz, kalau enggak sering ketukar memang ditukar. Aku Ustaz, cini. Nah, main ketawa-ketawa itu gitu dong gitu. Punya kawan dipakai ini, aku kayak itu. Udah. Nah, jangan. Jangan nunjuk-nunjuk kawan, enggak enak. Dari panti paling sukanya apa gitu? Apa yang disukai tinggal di panti itu? Aduh, undangan. Kenapa suka undangan? Dapat makanan enak. Wah. Satu itu kan. Wah. Dapat uang jajan lagi. Sekarang aja kalau dikasih undangan mau enggak? Oh iya. Iya. Daftar nama ya sama mendapatkan. Ya, kenapa? Karena lebih enak baca Yasin itu orang daripada kerja berjam-jam tanggal akhir bulan atau gajian gitu. Oh, lama dulunya ya? Dulunya, Kak. Nah, itu adek-adek, kalau di luar kerja dulu sebulan baru dapat gaji, baru dapat duit. Tapi kalau di panti, alhamdulillah ya gak sampai sebulan, ada aja yang ngasih duit. Ada aja yang ngasih duit. Ya, jadi sama sebenarnya kesukaan kita kalau tinggal di panti itu undangan. Terus kalau nampak tuan rumahnya pegang amplop, deg-degan ya kan? Berapa ya isinya? Itu sudah dimaklumi, semuanya begitu pastinya, abang-abang kakak-kakak juga begitu. Tapi sedih juga, pulang undangan langsung ditabung gitu kan. Iya, sedih kan. Padahal itu demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita sebenarnya. Tapi kok dulu kita tuh marah-marah ya boleh jadi tabung. Karena keinginan kita mau beli ini, beli itu. Padahal itu sebenarnya demi kebaikan kita. Terasanya waktu akhirnya, waktu keluar dari sini kita gak kebaikan itu tuh. Iya, betul sekali. Jadi alumni semuanya nih pasti udah ngerasain ya, yang rajin nabung ketika keluar panti bisa bawa duit 1 juta, 3 juta, 5 juta gitu ya. Yang rajin belanja, malah ada yang bayar hutang loh ke panti. Ternyata dia ngambil duitnya itu udah melebihi tabungannya. Jadi punya hutang? Punya hutang. Insya Allah ya, jadi pengurus itu sangat baik sekali. Rasa kasih sayang kakak-kakak, abang-abang kepada adik-adik yang masih ada di panti amanah juga akan memberikan sedikit uang jajan kepada adik-adik semuanya yang akan kita serahkan sebentar lagi sebelum kita berbuka. Dan ini adalah titipan dari seluruh alumni yang ada. Adik-adik abang di sini semangat ya. Semangat ya. Di sini amanah ini melahirkan banyak macam. Dokter ada ya? Bidan ada? Udah, Pak Haji, guru, Nah, jangan seperti abang, preman, ya? Preman tapi banyak duit ya, bang. Nah, ini macam mana nih? Hah? Coba lagi. Balik ya? Oh, sama-sama ya. Jadi. Ada perempuan yang ngasih uang. Ayo, yang lain.
sedikit. Bang Musa dulu. Waktu berbuka udah dekat nih. Yuk. Ya, cepat ya, kan? Pasangan. Dan nanti dijaga ya, adik-adik, uangnya. Dan apa nyanyian kita nih? Selawat atau gimana? Kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.